Thank you.
rame. Itu adalah terpaksa. Jadi ini dari Bapak Sentayan. Iya, tinggalnya coba pada Bapak Daya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke acara itu lagi dan amin berapa guys? Bagaimana caranya supaya acara yang sangat ini walaupun situasinya agak panik tapi harus stabil dan saya benar-benar acara yang berkota akhirnya insyaallah kita belum mengusik tapi saatnya kita seperti itu akhirnya kita di sini hanya memberikan informasi bahwa dari pihaknya menikahkan acara vaksinasi bagaimana Bapak? Tidak apa-apa seperti itu. Baik, tidak perlu semua. Perlu semua ya. Jadi ini untuk kata-kata apa yang kita lakukan Bapak menyesuaikan syarat atau gimana saya mau sebenarnya sekaligus matang ya MC ya baru mah ya menikahkan ya. Jadi mohon dimaklumi saja karena seperti ini. Jadi kita awali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua berurutan dalam satu acara yang berkaitan acara walimatul maulid. Ya insyaallah walimatul maulid pernikahan ini antara ada resepsi dengan karya. Semoga kumpulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberi pelajaran diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala amin ya rabbal alamin. Untuk itu ini dari mewakili saudara keluarga besar dari Bapak Mahadi mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya, atas waktunya selama kami berjalan tidak ada halangan berat apapun dan kami di sini sangat bersyukur sekali keluarga besar Bapak Dayan bisa kumpul di sini bersilaturahim dalam acara mungkin lebih pernikahan mudah-mudahan acara ini benar-benar diberkahi. Itu mungkin banyak terakhir mengucapkan mohon maaf barangkali dari keadaannya seperti ini tidak begitu memuaskan karena memang ini pandemi yang memang benar-benar kurang apa ya bikin kita leluasa begitu bagaimana kita memanfaatkan waktu ini singkat tapi benar-benar tertib tidak merusak rukun dari orang sampai ganggu pernikahan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan dari Kepala Bapak Dapur di Bapak Bada Bapak Daya. Bapak itu silakan Bapak Daya. Atau yang mewakili dari Bapak Daya. Bapak Daya. Bapak El, bisa. Thank you.
Ada lima, Pak.
pengaturan sudah ada, sudah ada, pasti sudah ada, pasti sudah ada, pasti ada. Dari pihak kita saksi ada, kita masih menunggu sih nih pihak saksi ya. Ya, tinggal tidak atau belum. Sudah pengaturan lagi sudah siap. Siap. Dari Tara, ikhlas menerima padanya. Perempuan juga ikhlas dari Tara, ingatkan dari Tara. Jika adalah sunnahku kepada Rasulullah dan barang siapa yang tidak suka atau dinamakan sunnahku pada ibadah umat kepada Rasulullah. Jadi niatkan semua untuk ibadah. Insya Allah kalau kita niatkan ibadah, segala langkah kita semuanya bernilai pahala sama di Rasulullah. Dan itu sudah siap ya. Dengan mahar atau mas kawin barang. Uang ya, 100 ribu. Nah, ini kalau sekuat tenang aja banyak berangkas. Jadi silakan dokumentasi penyerahan dikasihkan nak. Jadi kalau jangan dalam rumah buat paling ya kalanya kan juga enak contohnya sama yuk cinta-cintaan bapak sebenarnya betul buat terbaru meluas ya meluas ya boleh boleh di pojok mana kalau Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Bapak Dayan. Mana kok? Mana kok? Mandi ya, Mak Haji. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Mak Haji, sembah sungkem renti. Gimana dengan Bapak Mak Haji? Bapak Mak Haji. Renti nyumun. Datang Bapak. Nikah nak. Dan kawin nak. Renti, sarang pilihannya Renti yang jalel, ingkang nami Asep Sutarian, Bindaya, Wawan Disitani, Mas Kawin, uang sebesar 100 ribu. Setelah saya kula pasrahkan dumateng Bapak. Wis, ucapan sapa Renti ya. Ikhlas ya. Ikhlas sama wali ya. Ya wis kok mangan di sana. Ya. Oh ya wis. Ya sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengnya sudah pasrahkan dumateng kerai Pak Jis kemana sama itu kemana sama itu kemana sama itu siapa? Lama sama itu balik enggak? Jadi musim sampaikan ini ini semasrahan terima nikah dan kawinnya Renti Herawati binti Bapak Mahadi dengan mas kawin sebesar 100 ribu rupiah dibayar tunai. Ya, orang-orang bayar sih, ya. Iya. Kita kasih. Ya, apa? Ini.
Baik, terima kasih mari Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sama-sama ya, untuk menjalankan daripada cerita Rasulullah SAW yaitu acara kubur. Mudah-mudahan acara ini dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita sama-sama membacakan syahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syahadat dan syahadat Rasul dengan tujuan semoga kita yang hadir di sini mendapatkan keridhaan atau hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita dulu baca syahadat, terus ibu, terus yang ketiga kita sama-sama ya. Tapi yang sudah hafal biasa kita ini jangan diam. Mari bersama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya aset sukarian bin Hudayah, saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan seorang perempuan yang bernama Relvi Herawati binti Mahadi dengan walinya membawakan kepada saya dengan mas kawin uang sebesar 100.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Relvi Herawati binti Bapak Mahadi dengan mas kawin sebesar 100.000 rupiah dibayar tunai. Mana? Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallim sabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi yunjina bihi min jami'il ahwali wal ahwal wa damirna bihi jami'al hajat wa tuzahiruna bihi min jami'il sayyat wa tarfa'una bihi ala darajat wa tuballighuna bihi asrafayat min jami'il khairat في الحياة وبعد الممات وعلى آله في عدد كل معلوم الله. اللهم ألف بين كما ألفت بين آدم وهوى وألف بين كما ألفت بين يوسف وزليخة وألف بين كما ألفت بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وألف بين كما ألفت بين سيدنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله Bapak Ibu sekalian acara sudah selesai dan alhamdulillah ini pengantin sudah sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Silakan salam dulu mohon Bapak. Thank you.
usikum nafsi bitaulahi faqad fazal muttaqun uzal juga wa kala ma'amallahu ta'ala bihi min sakin bimar al-tasan besar ya asep sukar yang bin Bapadayan saya nikahkan dan saya kawinkan Renti Herawati binti Bapak Mahadi Bujal untuk Anda dengan memakai wali Bapak kandungnya yang telah mewakilkan kepada diri saya dengan ibu mas kawin perhiasan mas 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Renti Herawati binti Bapak Mahadi Bujal halal dan sah untuk diri saya dengan diberi mas kawin perhiasan emas 20 gram dibayar tunai. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari pagi hari ini kita telah selesai acara pernikahan antara Neng Ruti Mardiana dengan Yang Asep Sutarjan. Sekaligus tadi sudah resmi di sini juga secara agama dan disahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Indramayu. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menjadikan hal biasa di mana itu sesudah itu menikah ada saweran apa tadi tuh emoan, maka dari itu barangkali orang tuanya siapapun yang mau menyawernya mohon silahkan. Semoga kami dari mempelai pria gitu ya mendoakan kepada anak kami Jam Sutrajan, lagi pula sekarang sudah resmi menjadi menantu kami ya, semoga mengambil rumah tangganya rumah tangga yang islami, rumah tangga yang mawadah warahmah dan sakinah, juga dipanjangkan jodoh dipanjangkan miliknya rezekinya supaya kita mengambil rumah tangganya ya itu menemukan sakinah mawadah dan rahmah. Sekali lagi bagi orang tua ini siapapun yang mau silahkan, kalau di kami ya itu acara nyawer gitu ya, ya di sini Nemo pada baik ikan dagang ya, ya mangga upami pada di cawer mah. Ya. Luar biasa, mana artis? Barangkali dari pihak pesan dari berita satu orang silakan. Udah kebiasaan cawer ya. Itu sudah dipersilakan untuk mengawal.
paling biji set, paling mamane, iya, sekali sebelum dulur, katakan ada prawer, dari pengantin pria juga pengantin istri juga Yeah.